ITDC bersama PT Mandalika Grand Prix Association berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan stakeholder terkait menggelar dua balapan internasional. Pertamina Mandalika International Circuit kembali menjadi venue MotoGP Round 15 dan Asian Road Racing Championship pada Agustus dan Oktober mendatang. MotoGP Indonesia 2023 Round ke-15 kembali diselenggarakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. MotoGP Mandalika 2023 disponsori salah satu BUMN Pertamina. Tiket MotoGP juga secara resmi dijual pada 17 Juli 2023. Tahun ini, tiket perhelatan MotoGP Mandalika mengalami penurunan harga. Terdapat 5 kategori tiket, diantaranya General Admission, General Grandstand, dan Premium Grandstand, yang dibanderol mulai dari harga Rp250.000 hingga Rp2.300.000. Sementara 2 kategori teratas seperti VIP Premier Class seharga Rp20.000.000 dan Deluxe Class dengan Rp15.000.000. Karena yang penting bukan kaminya, tapi MotoGP dan Asian Road Racing gitu. Jadi untuk membentuk, tadi seperti Pak Menteri sudah katakan, untuk membentuk sebuah ekosistem sport tourism di Mandalika. Nah, untuk MotoGP sendiri, kelas VIP Premier itu di angka 20 juta, sedangkan untuk yang paling rendahnya sendiri di 250.000. Ini kalau di ARRC rencananya sekitaran 5.000 sampai 6.000, karena ini kan baru pertama kali kan. Sedangkan kalau untuk di GP sendiri itu di angka 80 ribuan. Selain MotoGP, Indonesia juga kembali menjadi tuan rumah Asia Road Racing Championship 2023, 11 hingga 13 Agustus 2023. 4 kategori tiket ARCC akan dijual, mulai dari festival dengan Rp75.000 hingga terakhir Premier Class dengan harga Rp2.500.000. Rinintani Kenroy Ilman, Kompas TV, Jakarta.